Anda masih bersama News Screen Evening pemirsa. Presiden Joko Widodo saat meninjau vaksinasi massal di Sidoarjo, Jawa Timur, menekankan bahwa Menteri Kesehatan harus mempercepat mendistribusikan vaksin AstraZeneca dalam upaya mempercepat vaksinasi nasional. Dan dalam kesempatan bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia dan para kiai di Jawa Timur, Presiden kembali menegaskan bahwa vaksin AstraZeneca boleh digunakan dalam keadaan darurat seperti saat ini. Untuk itu, Kepala Negara meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin segera mempercepat distribusi vaksin AstraZeneca ke pondok pesantren dan berbagai provinsi di tanah air. Sementara itu, dalam kunjungannya ke Sidoarjo, Jawa Timur kali ini, selain ingin memastikan proses vaksinasi berjalan dengan lancar, Presiden juga mengapresiasi para kiai dan MUI yang mau menerima vaksin AstraZeneca digunakan di pondok pesantren. Jawa Timur siap diberi vaksin AstraZeneca dan segera akan digunakan di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Saya kira ini juga patut kita apresiasi, dan tadi saya sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk segera mendistribusikan vaksin AstraZeneca Jawa Timur dan ke